Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya, teman-teman, keluarga yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya hingga sampai dengan saat ini. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview dan mengunboxing satu buah paket. Nah, ini adalah paket yang berisi tablet. Ya, ini adalah tablet dengan spek ya yang cukup lumayan ya, di kelas harganya yang cukup ekonomis ya, tapi punya spek yang tinggi dan punya konfigurasi yang cukup handal. Ya. Penasaran apa jenis tabnya? Nanti kita akan saksikan. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar. Yuk kita saksikan video unboxing dan reviewnya. Baik, nah ini adalah isi dari paket pembelian tadi ya, adalah satu buah unit tablet ya, dan ini adalah mereknya Advan Tab VX Lite ya, yang merupakan tablet terbaru keluaran Advan ya di bulan Mei 2023, kurang lebih ya di pertengahan tahun ini ya. Dan kita akan dapatkan dua item. Pertama adalah flip cover dan tabletnya. Kita akan lihat ini adalah faktur pembeliannya. Teman-teman bisa lihat ya, Advan VX Lite ya, RAM 6GB, memori 128GB, dan warnanya adalah grey. Dan kita dapatkan cover case-nya juga ya, yang original ya. Ini kurang lebih harganya 1.945.000 ya, jadi 2 juta kurang sedikit ya, 1.900.000 lah. Ini kurang lebih cukup ekonomis harganya. Kita akan dapatkan tablet yang terbaru versi Advan ya, produk resmi ya, atau produk asli keluaran Indonesia. Dan kita akan lihat unitnya, ini kita singkirkan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, jadi compact ya. Kita lihat dari kotaknya, teman-teman bisa lihat kotaknya warna hitam. Di bagian depan ada tulisan Advan ya, logo Advan. Kemudian ada VX Tab Lite. Nah, ini adalah jenis yang terbaru ya, gunakan chipset Unisoc Tiger T618 ya. Ini bagian depannya, kotaknya, terus di bagian sisi kiri, sisi depan ya, hanya ada tulisan Advan. Bagian kanan ada VX Tab Lite ya. Bagian belakang ada logo Advan, dan di bagian kiri juga sama ya, VX Lite. Teman-teman lihat ini ada ditujukan chipsetnya. Kemudian di bagian belakang, nah kita akan lihat di sini sekilas ada gambaran mengenai isi tabletnya ya, dan beberapa spesifikasinya ya. Yang menjadi keunggulan ya adalah layarnya sudah 2K ya, FSID ya, dengan ukuran layar 10,4 inci ya. Ini lebih besar daripada kemarin tablet Advan Sketsa 2 ya. Kemudian, nah ini yang menjadi fitur yang menurut saya sangat menarik ya. Di harganya 2 juta, kurang sedikit, kita dapatkan dual nano SIM ya, 4G LTE. Jadi, plus bisa menambahkan slot micro SD sampai dengan 128GB. Jadi jarang-jarang nih ada tablet yang harganya 2 jutaan tapi 2 juta kurang, tapi menyediakan dual nano SIM ya. Kurang lebih biasanya tablet dengan harga 2 jutaan ke bawah itu ya, mereka hanya WiFi only, dan itu jarang-jarang yang bisa menyediakan seperti ini. Dan ya, OS Androidnya juga udah OS Android 13 loh, ini yang terbaru ya, bayangkan ya. Dan Bluetoothnya versi 5 ya. Kemudian ada mendukung juga WiFi, dan RAM-nya 6GB ya, dengan memori 128GB. Baterainya 6000 mAh, dan kameranya ya, ini hanya kamera seadanya saja ya, 8 megapiksel untuk kamera belakang, dan kamera depan mendukung 5 megapiksel. Ini adalah apa ya, logo pembuatannya, barcode dan segala macam. Kemudian prosesor Tiger T618 Octa-core 2 GHz ya. Ya, kurang lebih seperti itu kotaknya. Kita akan coba buka ya. Cukup menarik ya menurut saya. Makanya saya kemarin memutuskan untuk memilih
mengambil atau membeli tablet ini adalah dikarenakan memang dengan harganya ya, saya jadi butuh satu buah tablet ya untuk ya, sebagai entertainment system saya ya. Karena kalau teman-teman dulu pernah menonton video saya sebelumnya ya, saya juga sudah pernah beli satu buah paket ya, itu isinya adalah Cui ya, Cui Minibook. Nah itu adalah memang dia OS-nya Windows untuk mendukung pekerjaan saya ini barangnya. Kemudian memang saat ini saya beli Tab PX Lite ini adalah untuk mendukung sebagai entertainment system saya, jadi sebagai hiburan, sebagai untuk nonton TV, nonton video, nonton YouTube ya, ataupun Netflix ya, ataupun misalnya nonton bola ya, jadi bisa memudahkan. Dan sebagai ya kerja tipis-tipis, kemudian untuk edit video ya, terus untuk menyimpan file-file data mungkin bisa di sini, karena nanti kita lihat memorinya dan RAM-nya itu juga cukup lumayan lega ya. Dan teman-teman lihat ya, kurang lebih kotaknya seperti ini ya, kotaknya ya kotak biasa ya, ya kotak biasa aja. Dan kita langsung lihat isinya ya. Oke, nah ini dibuka seperti ini. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini kita dapatkan di bagian atas adalah satu unit tablet, tablet Advan Tab PX Lite. Oke, dibungkus plastik seperti ini ya, kita coba buka aja, kita lihat unitnya. Nah kurang lebih seperti ini bentuknya. Wah ini cukup besar ya, cukup lega juga ukurannya. Berbeda dengan ukuran kemarin, saya juga pernah beli Advan Tab Sketsa 2 ya, yang harganya kurang lebih 2,5 juta ya, 2,500 yang saya beli. Kita mendapatkan tablet plus stylusnya ya, keyboard dan stylusnya. Nah tapi kalau memang ini di bawah harganya, di bawah 2 juta, hanya mendapatkan unit tabletnya ya. Teman-teman bisa lihat ini juga sudah cukup premium menurut saya ya. Jadi dia bentuknya flat, tipis seperti ini ya, ya, ya kurang lebih ya, dengan model yang cukup khas ya. Kemudian ini di bagian belakangnya adalah, kalau saya lihat ini bagiannya adalah metal ya, ini bahannya adalah metal dengan sisi-sisi atas bawahnya, pojokannya itu rounded seperti ini ya. Nah kurang lebih seperti ini ya, dan cukup ringan juga ya, cukup ringan malah ya. Ini kalau bisa saya bilang ini pengalamannya cukup ringan dibandingkan kemarin dengan Advan Tab Sketsa 2 yang saya punya. Ini cukup ringan dan dia sedikit tipis memang untuk ukurannya. Dan kita lihat ya di bagian depannya ya, hanya seperti ini aja dengan kamera satu. Dan bagian belakangnya adalah ada logo Advan ya, ada mereknya, kemudian dan ada beberapa logo, dan ada disertakan satu buah kamera. Kita akan lanjut dulu reviewnya. Untuk tabletnya kita biarkan dulu, kita akan lihat dulu isi dalam kotaknya ya. Jadi kita dapatkan satu buah tablet, kemudian kita akan lihat dulu, kita akan cek dulu kotaknya itu dapat apa saja ya. Di sini di dalam kotaknya ternyata kita bisa lihat, nah wow ini dia isinya ya. Teman-teman bisa lihat di sini kita dapatkan charger adaptor ya, adaptor charger di sini. Nah ini memang luar biasa ya, bayangkan aja harganya di bawah 2 juta teman-teman masih mendapatkan kepala charger atau charging adaptor yang ukurannya kurang lebih 10 watt ya di sini ya, 10 watt ya, jadi 10 watt ya, walaupun kecil ya, baterai 6000 mAh, tapi ya lumayan lah kita diberikan charging adaptor yang original bawaannya, dan kabel USB ya Type-C. Ini yang mendukung untuk pengecasan kepada tabletnya. Oke. Lumayan. Kemudian di sini kita dapat semacam SIM tray ya. Oke, seperti ini. Nah, ya, jadi ini ada SIM tray. SIM tray ejector ya, memory card ejector, ini bisa nanti kita akan gunakan juga. Kemudian ya ada beberapa buku panduan. Ini oh, ini kartu garansi ya. Teman-teman seperti biasa dapatkan kartu garansi, silahkan diisi ya. Ini ada alamat servisnya ya, ada beberapa kota, Pekalongan, Manado ya, di Medan, Lampung ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Bekasi, Pontianak, Malang ya.
Nah ini teman-teman bisa lihat, silahkan nanti diisi ya, untuk mendapatkan garansi 1 tahun. Oke. Kemudian ini juga ada buku panduan. Oke. Nah ini jadi kayak panduan gitu ya, panduan cepat gitu ya, guide card gitu ya. Nah ini panduan cepat bagaimana untuk memasang kartu SIM, mengisi daya baterai ya, kemudian hal-hal yang dilakukan untuk pencegahan dan ya ini pengoperasiannya ya, standar aja kartunya seperti ini. Kayaknya itu aja ya yang kita dapatkan. Ini ada silika gel standar seperti biasa. Saya pikir ini nggak ada lagi isinya ya, kosong ya, nggak ada apapun lagi di sini. Tidak ada ucapan apa segala macam, nggak ada ya, ini standar saja. Oke, kita singkirkan dulu ini kotak-kotaknya untuk kita lebih fokus kepada unit tabletnya ya. Oke. Oke, baik teman-teman, bisa dilihat ya di sini. Oke, ini unit tabletnya cukup ya ringan sekali ya. Saya pikir ini enak sekali, nyaman sekali, dan ukuran layarnya juga lebih lega ya. Di sini teman-teman bisa lihat, oke, di bagian depan polos saja ya. Dan hanya ada satu kamera ya, di sini kamera 8 megapiksel. Oh, maaf, ini kamera 5 megapiksel ya, kamera depan. Kemudian dia juga di bagian bezelnya juga kelihatan di sini ya. Bezelnya kalau saya bilang ini termasuk bezel yang normal lah untuk ukuran yang tiga, akan kita cek lebih lanjut. Kemudian di bagian bawahnya polos ya. Nah, bagian bawah unit tabletnya polos. Sisi kanan itu ada ya, ada audio ya, audio, dan di sini ada USB Type C. Ini mungkin untuk ngecas tadi ya, untuk input chargingnya. Kemudian ya kita dapatkan audio jack ya, 3,5 mm ya, lubang audio jack yang berada pada sudut kanan atas ya. Terus di bagian atasnya ya, ini ada SIM tray-nya, kemudian ini ada speaker ya, lubang speaker, lubang mikrofon, sorry. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ya, ada tombol power ya, volume ya, up and down, dan ini ada ya ya, jadi dia sudah mendukung stereo speaker ya, kiri dan kanan. Ya, tapi sayangnya dia posisinya berada di sini nih. Kalau kita pegang dia mungkin bisa tertahan atau kependem ya, tertutup seperti ini ya. Harusnya mungkin bisa lebih di atas. Ya. Nah ini jadi dia dukung stereo speaker. Kemudian di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ada logo Advan, dan materialnya ini logam ya. Ini metal, maksudnya metal. Ini mungkin aluminium, dan di bagian atas ini ya. Nah ini yang plastik. Nah ini biasanya ini adalah apa ya? Jalur antena di sini ya, jadi memang dia bahannya dibuat berbeda ya. Dan ini ada mereknya ya, ada IMEI-nya juga, dan serial number, kemudian modelnya ya, dan made in Indonesia. Jadi ini adalah produk asli buatan Indonesia ya, local pride ya, dengan kamera di bagian belakang, hanya satu unit kamera ya, tanpa gimmick-gimmick ya. Ini adalah kamera yang memang ala kadarnya ya, memang kalau untuk fungsinya tap ya seadanya. Ini kamera ukuran 8 megapiksel ya. Oke, kita coba hidupkan. Nah, ini satu lagi yang paling saya senang adalah dia di sini sudah mendukung, sudah langsung terpasang anti gores ya. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi menyiapkan anti gores, karena dalam paket pembeliannya mereka sudah sertakan anti gores yang sudah terpasang. Nah, langsung. Oke. Jadi kita coba hidupkan dulu ya, di mana posisinya? Kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini dia teman-teman bisa lihat ya, Advan powered by Android. Ya, ini Android OS 13 yang sudah terpasang di sini. Oke. Oke, dan ini nanti saya setting dulu ya untuk tampilan pertamanya, dan teman-teman akan lihat nanti bagaimana kondisi setelah saya setting. Saya izin dulu ya. Baik, ini adalah tampilan awal dari Advan VX Tab Lite ya, dan saya bisa bilang di sini layarnya cukup bagus ya. Jadi layar 2K dengan resolusi 1200x2000 pixel dengan kerapatan 224 ppi, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada kebocoran-kebocoran di bagian sudut-sudutnya, dan
tulisannya juga ya, tulisan icon, tulisan item-itemnya juga sangat detail di sini dan halus sekali ya, lembut sekali saya bisa bilang. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di sini ya, cukup luwes ya pergerakan dari Android dan chipsetnya. Kemudian kalau kita lihat menunya seperti ini ya, Android UI Android dari OS Android 13 ini ya cukup murni ya, tidak ada aplikasi-aplikasi aneh-aneh lainnya ya. Hanya ada Avaro di sini, ini adalah aplikasi bawaan, memang aplikasi bawaan dari Advan, dan ya dia juga punya aplikasi Kids Space ya untuk zona bermain anak-anak, dan ya tidak ada aplikasi-aplikasi aneh lainnya. Jadi memang Android OS 13 ini sudah cukup murni ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini bentuknya seperti ini, nanti akan kita setting ya, akan kita konfigurasi ulang, konfigurasi lagi agar nyaman untuk digunakan. Dan ini juga ya dalam tampilan UI-nya, teman-teman bisa lihat di sini ya cukup bagus ya, nanti akan saya konfigurasi ulang agar lebih familiar untuk digunakan. Oke, kita akan coba melihat dalam settingannya ya. Menu setelan ya, kemudian kita akan lihat di sini penyimpanannya ya, saat ini yang sudah terpakai 13 GB dari total 128 GB. Jadi untuk aplikasi, untuk menjalankan aplikasi awal ya, dia sudah terpakai penyimpanannya itu 13 GB. Kemudian masih ada tersedia 115 GB lagi, dan sistem yang sudah terpakai adalah 12 GB. Kemudian nah ini masih kosong ya, ya aplikasi 852 MB, yang lainnya masih kosong. Kemudian kalau bisa saya lihat untuk tentang ya, jadi tentang tablet itu ya, nama perangkat ya, pembaruan sistemnya ini kita bisa lihat. Oh ini belum ya. Oke, saat ini Arvan ya sudah pembaruan nirkabelnya itu ya, last check itu di bulan 10 ya, di bulan Oktober ya, tanggal 7 tahun 2023. Jadi baru-baru aja nih, tanggal 7 ya Oktober 2023. Jadi kurang lebih sebulan yang lalu itu sudah ada pembaruan dari sistemnya tadi ya. Dan kalau kita lihat dari Androidnya ya, untuk keamanan oke, update sistemnya itu 1 November 2022 untuk Google Play. Kemudian update keamanannya itu di bulan Juni 2023 ya. Ya, belum ada lagi update terbaru dari kondisi saat ini ya. Jadi sistemnya sudah cukup update ya di 5 Juni 2023 untuk update security update Androidnya ya. Kemudian update sistem Google Play-nya juga sudah. Kemudian saya ingin tahu untuk jenis Android ya. Baik, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, jadi dari update keamanan Android itu 5 Juni 2023 dan update sistem Google Play-nya itu di 1 November 2022. Jadi masih up to date ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini versi Android yang dipakai adalah versi Android 13 ya. Yang teman-teman nanti bisa nikmatin versi Android yang sudah terbaru di perangkat tablet yang harganya di bawah 2 juta ini ya. Luar biasa, ini RAM 6 GB, dan oke, kita akan coba lihat beberapa fitur lainnya. Kemudian ya, ini adalah dari fitur kita coba YouTube ya, kita akan lihat YouTube. Nah ini kita coba untuk putar musik kali ya. Ya, jadi tadi untuk kualitas suara ya, teman-teman sudah bisa lihat, dan ini adalah aplikasi YouTube, dia kita bisa lihat ya, kita bisa gunakan kualitas gambar sampai dengan
1080p ya kualitasnya, dan ini layarnya kalau saya bisa bilang ini cukup bagus ya. Ini bagus sih ya. Jauh berbeda dengan Advantep Sketsa 2 yang kita punya waktu itu ya. Ya memang kualitas 2K-nya ini memang terasa beda di sini teman-teman. Kalau saya bilang karena saya sudah pernah pakai Advantep Sketsa 2 yang kemarin ya, di awal dulu ya, dan kalau bisa saya bilang ini memang kualitas 2K-nya itu terasa sekali dengan resolusi pixel layarnya itu yang cukup oke ya. Jadi ini sudah lumayan, sudah oke lah dengan harga kualitas harganya itu di bawah 2 juta. Oke, selanjutnya ini juga ada fitur radio FM ya. Tapi kita coba buka. Oke. Ya ini dia untuk mengaktifkannya dia butuh colokan dari earphone-nya di sini ya. Jadi ada sarana hiburan juga. Kemudian oke, kita coba untuk menguji kameranya. Baik, teman-teman, ini adalah contoh dari kamera depannya ya, yaitu kamera depan 5 megapiksel, dan ini adalah kualitasnya langsung ya, saya merekam langsung dari unit tab-nya, dan ini juga tanpa speaker, jadi speakernya langsung dari speaker tabletnya. Dan ini kualitasnya untuk kamera depan kurang lebih seperti ini ya, sudah oke aja. Saya pikir untuk kegiatan webinar ataupun kegiatan Zoom meeting ini sudah bisa berlaku. Jadi saat ini saya berada di luar ruangan, tempatnya sore hari, dan kondisinya adalah di lahan gitu ya, di lahan tambakan gitu. Bagaimana menurut teman-teman untuk video menggunakan kamera depan ya, silakan komentar ya. Dan ini adalah kondisi perekaman menggunakan kamera belakang ya, 8 megapiksel di tempat yang sama, masih di lahan dan di area kolam ya, kurang lebih seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Kondisinya ya, bagaimana kualitas gambar, dan ini juga saya rekam langsung menggunakan perangkat unit tabletnya ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Silakan, kalau menurut saya sih sudah ya, dengan harganya yang kurang lebih ya cukup ekonomis ini ya, sudah oke lah untuk merekam dan menampilkan gambar di video ya. Oke, baik, jadi ini adalah kondisi perekaman di dalam ruangan ya. Ini kurang lebih di dalam ruangan dengan pencahayaan yang ya minimal lah ya, kurang lebih. Nah, hasilnya adalah seperti ini, dan ini langsung saya merekam dari unit tabletnya dan tidak menggunakan mikrofon tambahan apapun. Bagaimana? Ya, cukup oke lah untuk kualitas harganya dan kameranya. Baik, demikian tadi kita sudah mencoba untuk melihat ya bagaimana kualitas dari gambar, kualitas dari stereo speakernya ya. Kita sudah uji kamera depan, kamera belakang pada saat perekaman video, dan beberapa kali kita uji untuk memfoto ya dengan menggunakan kamera. Dan ya itulah kualitas dari Advantep VX Lite ini yang ditampilkan ya. Ini merupakan tab terbaru keluaran Advan ya di tahun 2023 ini ya. Saya pikir ini akan saya gunakan sebagai media entertainment atau entertainment system, seperti menonton, kemudian membaca, kemudian sedikit nanti kita akan untuk pekerjaan ringan lah, seperti menulis, membuat presentasi ya, slide dan segala macam. Ini rasanya masih bisa mendukung chipset yang handal Unisoc Tiger T618 dan didukung dengan GPU Mali ya. Dan dengan harganya 2 juta ini sudah dapatkan layar 2K, stereo speaker, dan sudah anti gores dapatkan di sini ya. Dan ya layarnya cukup lega, dan saya pikir ini worth it lah untuk dibeli ya. Oke. Dan satu lagi saya ingin tunjukkan. Nah, ini juga ya, di sini juga sudah support ini loh, sudah support micro SD dan dual SIM ya. Jadi jarang-jarang tablet dengan harga yang sejenisnya sudah menyediakan
slot micro SD dan slot dual SIM seperti ini ya. Jadi ini saya pikir cukup worth it untuk dipakai dalam kondisi apapun ya, portable dan untuk penggunaan dalam waktu yang panjang lah ya, karena kondisinya memorinya juga cukup lega. Oh ya, saya juga ingin tadi menunjukkan, nah ini adalah dalam paket pembelian Advan tadi kita dapatkan satu buah cover case ya, atau flip case nya ya. Ini merupakan flip case asli ya, yang diberikan dari Advan, ini originalnya. Ini kurang lebih kalau dibeli harganya terpisah itu sekitar 200-an gitu ya, 230 atau 250. Nih covernya seperti ini ya. Nah, jadi ini saya beli langsung ya. Memang dalam paket penjualan tidak disertakan, hanya saja dia ditaruh di luar gitu ya, di luar paket. Kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Ya model ya biasa saja. Ini bahannya karet lah. Kalau saya bilang ini bahannya karet, karet plastik gitu ya, karet plastik gitu covernya. Dan ini juga bisa ya, belakangnya polos aja seperti ini ya, hanya ada lubang kamera di sini. Kemudian ini hanya ada tulisan Advan kecil di bagian kanan atas ya. Kurang lebih seperti ini, kita coba masukkan saja ya. Untuk ya sudah lumayan lah ya, diberikan cover case dan diberikan juga anti gores ya, sudah include anti gores di dalamnya. Jadi ya tinggal dipakai, lebih aman ya, lebih aman dan lebih terjaga. Jadi istilahnya kita tidak khawatir ya. Kurang lebih seperti ini. Saya ingin tunjukkan teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dan oke, cukup bagus, compact sekali ya. Oke. Ini juga semakin memudahkan dalam penggunaannya ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Baik, demikian saya pikir review kita kali ini cukup ya. Sampai di sini, nanti kita akan mengkonfigurasi lagi untuk beberapa fitur lainnya. Jangan lupa kita akan update di video-video berikutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar. Serta jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Saya akan coba mengulas dan mencoba membahas. Dan saya akan coba untuk mengkonfigurasi lagi dari tablet ini agar nyaman dan lebih oke untuk digunakan untuk keperluan kerja dan entertainment system sehari-hari. Oke, jangan lupa saksikan video kita berikutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.